ada boneka cewek. Lucu banget ini. Wah, cantik sekali bonekanya. Ini aku minta ah. Boleh gak ya sama Tante Cindy? Iya, gak apa-apa. Lagian itu bonekanya sudah gak kepakai kok. Kalau kamu mau, ambil aja sih. Sizi, sudah malam. Ayo kita tidur. Tante, menurut Tante bonekanya enaknya dikasih nama siapa? Siapa ya? Apa kita kasih nama Surti aja? Masa namanya Surti sih? Aneh. Lah, siapa dong? Ya udah, kita kasih nama. Gimana kalau namanya Ijah aja? Yah, malah Ijah lagi. Ya udah deh, Zizi nggak mau minta saran sama Tante. Habisnya siapa dong? Kan itu lucu tahu. Gak mau ah, Zizi mau kasih nama bonekanya Nina aja. Kenapa namanya Nina, Zi? Karena bonekanya itu kalau diletakkan matanya merem seperti tidur. Jadi Zizi mau kasih nama Nina aja deh. Ya udah deh, terserah kamu aja. Sekarang kita tidur yuk. Tante sudah ngantuk. Lagian besok pagi kamu harus sekolah kan? Iya sih. Ya udah deh, Zizi mau tidur dulu. Ayo Nina, kita bobo. Nanti Zizi klonin. Hadeh, mulai deh ngomong sendiri. Alhamdulillah, sudah pagi. Hah? Nina kemana? Kok nggak ada? Tante Caca. Bangun Tante Caca, cepetan bangun. Tante Caca lihat Nina enggak? Apa sih Zi? Pagi-pagi kok ribut? Tante, Tante Caca lihat Nina enggak? Tadi malam kan Zizi klonin. Nina, boneka kamu itu? Iya, kan semalam tidur sama Zizi. Kok tiba-tiba enggak ada? Masa enggak ada sih Zi? Coba kamu cari dulu, siapa tahu bonekanya terjatuh. Gak ada, Tante. Zizi sudah mencari di sekitar kamar. Gak ada, Tante. Coba kamu cari betul-betul, Zi. Anak-anak, ini sudah mau siang loh. Kok belum ada yang mandi? Zizi lagi cari boneka, Bun. Boneka yang mana, Zi? Boneka perempuan, namanya Nina. Emangnya kamu punya boneka perempuan? Punya, Bun. Kemarin Zizi dikasih sama Tante Cindy. Iya, Kak. Kemarin kita main ke rumah Cindy. Terus Zizi dikasih boneka. Memangnya bonekanya kamu taruh mana? Kok sampai nggak ada? Bonekanya semalam tidur sama Zizi. Tapi paginya sudah nggak ada, Bun. Kok aku jadi penasaran ya, Zi? Coba yuk kita cari dulu. Iya, Tante. Ayo, Zizi cari juga. Ya udah, jangan kelamaan ya. Bunda tunggu di bawah. Nanti kita sarapan sama-sama. Bunda sudah masakin buat kalian. Iya, Bunda. Nanti kalau sudah selesai, kita ke bawah. Iya. Zizi, ini bonekamu ada di sini. Hah, kok bisa ya ada di lemari? Mungkin tadi malam kamu masukin bonekanya ke lemari. Enggak, Tante. Beneran enggak. Kan tadi malam bonekanya tidur sama Zizi. Tapi, kenapa bisa ada di lemari ya, Zi? Kenapa bisa gitu ya? Mungkin
Mungkin kamu lupa, Zi. Terus kamu ketiduran. Perasaan Zizi gak lupa deh. Ya udah sana, buruan mandi. Nanti kamu telat loh. Iya deh, Tante. Lina, kita taruh di atas meja aja biar kelihatan. Iya, Zi. Tante taruh di atas meja ya. Nah, kalau di situ kan kelihatan. Jadi kamu gak usah susah-susah mencari, Zi. Oke, Tante. Siap deh. Lina sayang, Zizi mau mandi dulu ya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini, sayang. Mulai deh ngomong sendiri. Lina, Zizi berangkat sekolah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi setelah Zizi pulang sekolah. Kamu jagain kamar Zizi. Sampai ketemu nanti setelah pulang sekolah, Nina. Dadah. Zizi berangkat dulu ya, Nina. Dadah, Nina. Zi, emang bener kamu punya boneka baru? Bener, Ayah. Namanya Nina. Kemarin Zizi dikasih sama Tante Cindy. Oh iya? Cantik sekali namanya. Iya dong. Ayah sama Bunda belum ketemu ya sama Nina. Nanti ya, pulang sekolah Zizi kenalin sama Nina. Boneka baru Zizi. Iya, sayang. Nanti kenalin sama Bunda dan Ayah ya. Oke, siap Bunda. Ya udah yuk Zi, kita berangkat. Nanti kita kesiangan loh. Iya, ayo Tante. Bunda, Ayah berangkat kerja dulu ya. Iya, kalian semua hati-hati ya. Iya Bunda, siap. Waalaikumsalam. Bunda, Zizi lapar banget. Ya udah, Bunda siapin dulu ya buat makan siang. Oke, Bunda. Zizi mau ganti baju dulu ya ke atas. Iya, sayang. Setelah itu kamu ke bawah ya, makan siang dulu. Siap, Bunda. Kenapa, Zi? Kok teriak-teriak? Bunda, mindahin si Nina enggak? Nina? Nina, boneka kamu. Iya, Bun. Kok enggak ada sih? Padahal tadi Zizi letakkan di atas meja. Bunda, seharian ini enggak ada ke kamar kamu, Zi. Tapi kok bisa? Nina enggak ada. Emangnya ada orang yang masuk ke kamar Zizi? Ya enggak ada lah, Zi. Pasti kalau ke kamarmu kan lewat ruangan bawah. Bunda dari tadi di bawah dan tidak ada siapa-siapa, sayang. Kok aneh? Nina ada di mana? Nina kok hilang? Enggak ada lagi. Nina di mana? Udah, enggak usah nangis. Ayo kita cari sama-sama. Nanti pasti Nina ketemu kok. Gak mungkin, Zi. Dari tadi pintu terkunci dan Bunda ada di bawah. Kalau ada orang pasti tahu. Nina. Ya udah, ayo kita cari sama-sama Ninanya. Iya, Bun. Kita cari ya. Iya, ayo kita ke kamar kamu. Cari di mana-mana enggak ada. Nina di mana?
Sudah, gak usah sedih. Kita cari pelan-pelan. Pasti nanti Nina ketemu. Iya, Bun. Mending sekarang kamu ganti baju dulu. Setelah itu makan ke bawah. Nanti Bunda bantu cariin lagi. Iya, Bun. Ya udah, Bunda tunggu di bawah ya. Bunda lagi goreng telur ya? Iya, sayang. Gorengan yang tadi agak gosong karena tadi nyariin Nina. Nah, sekarang Bunda goreng lagi. Jangan sampai gosong lagi ya, Bun. Iya, Zi. Ini sudah matang kok. Tinggal taruh di piring aja. Bunda mau ambil piringnya di atas. Hah? Kok kayak ada sesuatu di atas? Zizi, ini boneka kamu apa bukan? Mana, Bun? Ah, Nina! Akhirnya, kamu ketemu juga. Kamu kemana aja? Zizi cariin dari tadi. Zizi kangen tahu. Nina, kamu jangan pergi-pergi lagi ya. Tapi kok ada di atas lemari ya? Perasaan di rumah ini cuma Bunda sendiri, gak ada orang lain. Kok aneh banget ya? Zizi, ini makanan kamu. Makasih Bunda, makanan buat Nina mana? Zizi, kamu jangan aneh-aneh ya. Nina itu bukan manusia. Nina itu boneka, sayang. Oh iya, ya udah, Zizi makan dulu ya, Bun. Iya, sayang. Makasih, Bunda. Zizi mau mainan dulu ya sama Nina di kamar. Zizi, bentar deh. Bunda mau tanya sesuatu. Zizi benar, tadi naruh Nina di atas meja. Iya, Bun, benar. Soalnya tadi pagi Nina menghilang. Jadi Zizi taruh di atas meja supaya kelihatan. Tapi kok tiba-tiba ada di atas lemari dapur, Zi? Nggak tahu juga, Bun. Yang penting Nina sudah ketemu. Zizi senang banget. Zizi mau mainan dulu ya, Bun, sama Nina di kamar. Iya deh, iya. Ayo Nina, kita ke kamar. Aneh banget ya. Kenapa bisa begitu? Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oh iya, kalian sudah punya buku Toka Boka belum? Untuk bukunya sendiri sudah sampai volume 4 loh. Yuk koleksi bukunya. Dan kalian bisa dapatkan di Shopee atau TikTok Shop Anissa Craft ya. Bye bye.